Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arif Rofyadi, reseller PT Best Corporation dari Bekasi. Oke, di video kali ini saya mau sharing-sharing tentang bisnis PT Best. Di luar sana yang belum tahu dengan bisnis PT Best, silakan teman-teman bisa tonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, jadi bisnis PT Best ini adalah bisnis dengan sistem direct selling, teman-teman, penjualan langsung ya, berjenjang syariah, PLBS, karena PT Best ini sudah mendapatkan sertifikat syariah dari BSN MUI Pusat. Ya, nah kantor pusatnya ini ada di Bandung, teman-teman, di Grand Surapati Core, ya. Nah itu di sebelah Terminal Cicahem, itu adalah kantor pusatnya, ada 4 lantai, ada tulisan Best Corporation-nya besar banget ya. Dan alhamdulillah PT Best ini memiliki beberapa aset ruko di sebelahnya. Nah yang pasti kantor PT Best ini adalah kantornya milik sendiri, bukan kontrak ya. Oke, cabang PT Best ini, cabang resminya ini ada di Tebet, Jakarta Selatan. Ya, oke, dan distributor stokis ini sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia, sudah ribuan stokis dan juga distributor, dan juga alhamdulillah sudah ada di luar negeri juga ya, ada di Brunei Darussalam, kemudian di Malaysia ya, ada di Sri Lanka. Nah jadi masya Allah PT Best ini sudah go internasional karena sudah mendapatkan ISO juga ya. Nah PT Best ini ada banyak produknya teman-teman ya, ada beberapa segmentasi, mulai dari segmentasi pertanian ya, pupuk organik, kemudian ada peternakan, vitamin ternak, ada kesehatan herbal, ada kecantikan skincare, ada juga perawatan mesin kendaraan, ada rokok elektrik, kemudian ada parfum ya, dan juga kebutuhan bathroom ya, mandi kita. Nah, jadi ada ratusan produk yang diperjualbelikan oleh PT Best ini, teman-teman. Nah, keuntungan yang ada di bisnis PT Best ini sangat besar sekali ya, jika teman-teman jalankan usaha ini. Ya, ada keuntungan penjualan paket pribadi harian, di mana teman-teman bisa mendapatkan komisi harian dari melakukan penjualan paket produk pribadi. Nah, ada juga mingguan. Mingguan ini dari penjualan pakai produk tim, dan juga royalti bulanan yang dimana dari penjualan pakai produk tim juga. Dan teman-teman bisa meraih ya kendaraan yang ditawarkan oleh PT Best ini, bonus ambasador mulai dari motor case, mobil case, dan juga rumah case, dengan cara mengumpulkan poin-poin paket produk secara tim ya, yang dimana di sistem PT Best ini tidak ada angus poin dan juga tidak ada reset poin, teman-teman. Nah, dan pastinya teman-teman pasti dapat ya ketika menjalankan bisnis ini secara maksimal ya, dan juga terus menerus tanpa berhenti ya. Nah, ketika teman-teman ingin bergabung di bisnis PT Best ini, teman-teman diwajibkan belanja pakai produk di awal ya. Nah, ini diwajibkan untuk teman-teman berbelanja pakai produk di awal saja, karena PT Best ini tidak ada tutup poin ataupun tidak ada syarat belanja produk tiap bulan ya. Nah, di PT Best ini ada beberapa paket produk ya, ada 5 paket. Yang paket basic 1 aku usaha, ada reguler 3 aku usaha, ada paket bisnis 7 aku usaha, ada eksekutif 15 aku usaha, ada juga priority 31 aku usaha, yang dimana di tiap-tiap paket ini tentunya berbeda keuntungannya. Dan saya jelasin di paket yang terendah dulu, paket basic ini 2.600.000 teman-teman. Untuk pendaftaran reseller ini 100.000 rupiah. Teman-teman mendapatkan akuisa sumber hidup bisa diwariskan, mendapatkan buku flip chart dan juga buku katalog produk ya. Nah, ada yang 2.500.000 teman-teman mendapatkan 14 box produk bebas pilih, bebas campur senilai 3.500.000. Karena harga satu produk ini ya, ketika dijual harganya 250.000 per satu boxnya. Nah, jadi teman-teman di awal sudah mendapatkan keuntungan ya, Rp900.000. Nah, kemudian produk yang teman-teman beli di awal ini untuk dipakai boleh, untuk dijual kembali juga boleh. Ya, intinya PT Best tidak menargetkan produk yang kita beli di awal ini harus dijual kembali, tidak ya. Itu sudah punya kita pribadi, teman-teman. Jadi, kita belanja di awal itu terserah mau kita pakai, kita dapat manfaat produk dan juga harga murahnya. Kemudian kalau misalkan dijual, kita bisa lebih untung lagi. Apalagi di PT Best ini kita tidak diwajibkan ada syarat belanja produk lagi ke depan nih. Walaupun kita hanya beli satu kali pada saat pendaftaran, nah itu nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting teman-teman jalankan bisnisnya. Nah, kemudian di sini teman-teman bebas ya, mau menjalankan bisnisnya atau enggak gitu ya. Karena yang bergabung di PT Best ini rata-rata mereka memakai produknya kemudian menjalankan hak usahanya, karena keuntungannya sangat besar, teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman membantu perusahaan PT Best menjual paket produk, teman-teman akan mendapatkan keuntungan sangat besar. Contohnya kayak tadi ya, teman-teman akan mendapatkan komisi yang dimana akan dibayar harian ya, ketika teman-teman bisa menjual satu paket produk. Ya, satu paket produk yang teman-teman jual itu komisinya Rp400.000.
ya, Rp400.000. Nah, kemudian teman-teman bisa mengembangkan tim reseller teman-teman kiri dan kanan untuk mendapatkan keuntungan mingguan, bulanan, serta mendapatkan poin-poin dari penjualan pakai produk tim untuk mendapatkan motor, mobil, sampai dengan ke rumah 1 miliar. Ya, nah, jadi sistemnya seperti itu. Untuk legalitasnya di sini sangat lengkap banget. Ya, legalitasnya mulai dari SIUP L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, ada juga P2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, udah dapat sertifikat dari DSN MUI Pusat juga bahwa PTBS ini sistemnya adil, ya sistemnya tidak zolim, karena tidak mengandung unsur mesir, goro, dan juga riba. Jadi bukan investasi ya, bukan investasi, bukan judi online, kita di sini pure benar-benar penjualan paket produk. Nah, dan juga tidak mengandung iming-iming ataupun semacam undian. Karena di sini semuanya sistemnya pasti. Ya, tidak ada tutup poin, tidak ada reset poin, tidak ada hangus poin, tidak ada target waktu dari perusahaan. Dan juga tidak menguntungkan yang di atas. Ya, karena di PTBS ini sistemnya adil, jadi menguntungkan yang punya omset besar, teman-teman. Walaupun posisinya di atas, ya ketika omsetnya kecil, ya dibanding posisi yang di bawah. Nah, di posisi bawah ini omsetnya besar, maka yang di bawah ini bisa sukses terlebih dahulu, ya dibanding yang di atas. Karena sistemnya di sini adil. Ya, hanya mengembangkan tim reseller kiri dan juga kanan saja. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya, tentang informasi PTBS. Untuk lebih lanjutnya teman-teman silakan bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun klik link website promosi saya yang ada di website promosi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.